wanita bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Jika kamu paksa untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Sahabat Rasulullah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-69 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah yang dalam bab bersikap lemah lembut terhadap wanita. Hadis ini berisi tentang memberikan nasihat kepada wanita. Hadisu Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al-mar'atu qaddila in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha fahiya aywajun. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Jika kamu paksa untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu bermesraan dan menurutinya, kamu dapat bermesraan tetapi padanya terdapat kebengkokan. Hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa antara laki-laki dan perempuan itu masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Justru karena masing-masing punya kelemahan dan kelebihan, maka keduanya itu disarankan untuk saling memberikan nasihat, ya. Dan ketika saling memberikan masukan, saling mengisi, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, maka kemesraan antara suami istri itu akan terjadi. Dan hampir tidak mungkin kalau kita selalu mendapatkan situasi ideal di dalam sebuah keluarga. Pasti ada situasi naik turunnya. Dan situasi naik turunnya itu sudah pasti adalah bagian dari kita untuk saling memberikan masukan, ya.